10 orang cedera selepas sebuah bas persiaran terbabit kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 33.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan pagi tadi. Pemandu bas cedera di kaki selepas tersepit di tempat duduk pemandu dan terpaksa dikeluarkan oleh anggota bomba dan penyelamat dalam kejadian kira-kira jam 6.15 pagi tadi. 9 penumpang bas yang lain turut cedera ringan. Ketika kemalangan, terdapat 8 penumpang dalam bas persiaran berkenaan termasuk 4 lelaki dan 4 perempuan berumur dalam lingkungan 30-an. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, pihaknya menerima panggilan jam 6.28 pagi. Katanya sebuah jentera bersama 7 anggota dari Balai Bomba Kulai diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Mohd Khairil Buang bergegas ke lokasi sebaik menerima panggilan. Katanya 4 penumpang bas yang cedera dihantar ke Hospital Kulai menggunakan jentera EMRS untuk menerima rawatan. Manakala pemandu bas yang berumur 33 tahun yang cedera di kaki akibat tersepit di tempat duduk dikeluarkan menggunakan peralatan khas sebelum diserahkan kepada pegawai kesihatan untuk tindakan susulan. Punca sebenar kemalangan masih dalam siasatan polis.